lanjut teman-teman, kali ini kita akan menginformasikan, membahas tentang dosan monitor DX300. Ya, ini posisi on. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Subscribe guys. Mas, subscribe beb. Posisi on, dan kita start dulu ya. Biar adem guys. Untuk pemilihannya kita jangan terlalu gede-gede juga nih, takut masuk angin. Oke, secara standar tampilannya seperti ini. Kalau misalkan kita lihat di sini ada beberapa tombol, kita akan jelaskan satu-satu tombolnya. Ya, dari sisi terkiri dulu ya. Ini kelihatan dari dekat. Nah, ini gambar lambangnya mesin engine ya. Nah, ini adalah tombol untuk auto idle. Kalau misalkan di sininya muncul, berarti ini dalam posisi auto idle. Kalau misalkan kita matiin, dia manual. Ya. Oke, lanjut. Untuk yang kiri kanan, ini bukan sen ya? Bukan sen kiri, sen kanan ini. Ini adalah tombol untuk memunculkan pilihan di sini, sebelah sini. Kalau misalkan kiri kanan dipijit sama aja. Dan ini untuk memilih yang mana yang akan dipilih. Terus lanjut. Ini ada lambang enter untuk masuk ke satu pilihan yang kita tuju. Ini escape untuk keluarnya, dan ini adalah tombol untuk kamera belakang. Kebetulan untuk seri ini kita option ya, nggak dilengkapi. Oke, lanjut lagi. Untuk balik ke yang tadi pilihan, nah, di dalam menu tampilan ini kita masuk ke enter. Nah, di sini ada mesin start, terus mesin configuration sama panel configuration. Jadi ada tiga menu user ya. Oke, kita masuk, pilih enter. Di sini ada tiga lagi dalam mesin start, ada tiga: monitoring, filter, oil information, mesin information ya. Kita bedah lebih dalam lagi untuk monitoringnya. Oke. Ternyata di monitoring ini ada beberapa informasi terkait dengan pressure, voltase, sama speed engine ya. Ini front pressure, rear pressure, voltage baterai. Ini untuk gasnya, terus untuk fuel level, engine speed. Oke. Kita keluar lagi, lanjut ke yang bawahnya, filter information. Ini filter information, jadi ada beberapa filter yang monitoring. Jadi kalau pas saat servis ini kita harus di reset. Jadi kalau untuk hour meternya sendiri kita bisa setting juga. Kebetulan di sini di setting di 500 jam untuk fuel filter. Jadi yang sudah berjalan itu 6 jam, jadi sisa 494 jam lagi. Nah, jadi kita bisa bikin backlogan biar nggak kehabisan filter ya. Lanjut, ini air cleaner, sama juga ini di setting di 2000. Nanti ini settingan masih settingan Korea ya, tergantung dari medannya. Kebetulan di Indonesia ini lebih ekstrim ya. Ekstrim Campina, ekstrim Campina. Oke, ini kalau kita masukin ke enter ada pilihannya, ada ceng untuk kita masuk dulu ya. Nah, ini untuk pilihan berapa lama untuk interval penggantiannya. Oke. Sekali lagi, ini untuk clear, ini untuk membersihkan kalau misalkan kita servis biar balik lagi ke nol, pijit clear. Oke.